pastikan bahwa hubungan kalian ini dibangun di atas dasar yang teguh, yaitu firman Tuhan. Intinya apa? Cari Tuhan. Maka dari itu, menjelang pernikahan yang nanti diadakan, saya mendorong kepada Richard dan juga Sally untuk terus tinggal dan hidup di dalam kuasa firman Tuhan. Lalu kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar dalam menanggung segala sesuatu. Saya berdoa supaya Richard dan juga Sally ingat baik-baik. Dasari hubungan ini dengan kasih Tuhan yang jauh lebih sempurna dari kasih kita yang enggak sempurna. Dan saya percaya, kalau kalian menikmati hubungan ini sampai hari ini, itu campur tangan Tuhan begitu indah di dalam kehidupan kalian. Pada hari ini kami hadir di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Herfendi, tiada lain dalam rangka bersilaturahmi agar saling mengenal lebih dekat antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, kami juga ingin melanjutkan tahap hubungan yang lebih serius dari anak kami Richard Handoko Mawardi yang sudah cukup lama mengenal putri bapak dan ibu yang bernama Sally Johanna. Singkat cerita, izinkanlah kami menyampaikan niat tulus kami untuk melamar sekaligus mengantarkan barang tingjing dan sanjit untuk putri bapak dan ibu. Itulah maksud dan tujuan kedatangan kami.